Halo guys, balik lagi bersama saya Nova Najib Pangestu di channel Rosok Gerets. Nah, di depan kita ini ada apa? Ada botol, guys. Ya, botol bling. Tak kasih tahu cara sortirnya ya. Hey there. Jadi gini guys, ini kita ngomongin botol bling nih, emang nggak semua laku ya, bukan semua bling itu laku apalagi sudah pecah gitu. Nah yang laku itu pilihan gitu loh. Aduh. Nah contohnya seperti ini. Ini botol coklat atau jenisnya coklat. Dan hijau. Ada yang utama ada 3 jenis. Yaitu bening. Oh iya guys, khusus botol bir itu ada harganya, guys. Kadang kalau pas harga bagus itu bisa bijian. Tapi bijiannya berapa saya kurang tahu tentang sedetail itu, yang pasti bisa kiloan dan bisa bijian gitu. Cuman saya rasa nggak mahal-mahal banget ya, seperti besi dan tembaga gitu. Nah untuk yang ini masuk kategori coklat ya atau gelap. Ini sebenarnya ya seperti ini ya, semu-semu hitam atau coklat. Untuk yang warna seperti ini guys, bekas botol saus kecap. Ini ada tulisannya tomat. Oh ya guys, sebentar guys. Oke guys, lanjut guys. Tadi terjeda ada orang ngambil ban. Nah yang seperti tadi ya, kalau yang warna ini atau bir bintang itu, bir bintang itu laku ya. Nah kalau yang seperti ini nyampah guys, yang gak laku piring, botol piring apa kaca piring itu ini nyampah ya. Nah, yang seperti ini ada 2 jenis, yang hijau atau yang apa, hijau dan bening. Kalau bening ya seperti ini guys, pure bening gitu ya. Kan ada tuh yang biasanya seperti ini ya, tapi seminya hijau gitu kita pandang. Ini sih bening ya, mungkin ini gitu. Ya emang bobotnya sih mantap guys, cuman kan harganya juga itu, takutnya kalau ada orang kok nggak worth it gitu ya. Nah seperti ini bening, bekas botol bensin. Saran saya kalau mau apa memilah atau mensortir botol bling harus pakai sarung tangan ya, safety reading, safety freeze. Oke. Nah untuk cara sortirnya yang bersih itu gimana, yang siap giling. Jadi misalkan ini nih, nah gak ada cincinnya, ini kita lepas, harus kita lepas. Dan sorry ya, tangan saya kotor. Dan tutupnya ini kita lepas atau kita buang. Dan karetnya ini guys, gambarnya ini juga harus bersih gitu. Itu baru siap di apa, digiling gitu. Banyaklah channel-channel lain yang membahas meliput penggilingan botol bling. Di sini saya hanya lapak kecil dan hanya menerangkan, ambil ilmunya dan buang-buang jauh. Sisi negatifnya guys, nah ini sebenarnya apa, banyak juga cuman enggak sempat saya keluarkan, toh sama saja gitu. Oke guys, sekian dulu ya video kali ini, jangan lupa di subscribe. Ini penting guys, cuman fisiknya aja yang buluk, ini coklat. Oke sekian dulu, thank you for watching, see you, goodbye.